berbagai bencana di tanah Mesir. Di antaranya adalah wabah belalang merusak pertanian, Sungai Nil yang menjadi darah, dan ribuan katak muncul dari Sungai Nil. Hal itu tetap tidak mengubah Fir'aun. Setelah beberapa waktu berlalu, Allah menghendaki Nabi Musa dan pengikutnya untuk keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan. Dan tibalah di tepi Laut Merah. Namun setelah sadar bahwa Nabi Musa dan pengikutnya kabur, Fir'aun bersama pasukannya mengejar Nabi Musa